Seperti mana tajuknya, New York Cinta menjalani penggambaran hampir 90% di bandar New York. Pengarahnya, Gus Abu Bakar berasa bertuah kerana diberikan peluang untuk bereksperimen dalam karya terbarunya. Kau ambil iPod aku kan? iPod engkau tu bukan zaman Jurassic ke? Itu kira dah haram tau kalau nak sentuh. Aku tak kira, aku nak tangkap kau sekarang. Telefilm ini diilhamkan Diana Jasmine selaku penerbit semasa mengambil kursus pendek di New York tahun lepas. Saya rasa satu sebab tak ada lagi, sepanjang pengetahuan saya tak ada lagi mana-mana production yang shoot di New York. Dan lagipun Lena Jasmine pun sebelum ni dah familiar dengan New York. Jadi daripada situ kita orang develop cerita tu berlatar belakangkan New York. And then karakter Lena tu menuntut keperluan untuk berada di New York. Thanks for the dinner. NY Cinta turut memperkenalkan lagu tema berjudul Jujur yang dinyanyikan sendiri oleh Lena. Me and my sister memang masa I study kat sana, I cakap it's not hard to shoot here. Because masa I shoot kat sana, I can shoot anywhere because I'm a student lah. But and then I have kawan yang dekat sana yang kata kalau you nak shoot dengan we can collaborate with indie filmmakers kat sana and tak susah. Sebab nak dapatkan lesen senang, sebab dia orang local dan yang paling penting kena ada local friend lah. And then masa saya dekat sana, saya cakap saya harus buat satu cerita dekat sini, tak kisahlah drama ke filem. Tapi itu bukan terakhir lah. Mungkin saya akan pergi lagi New York dan buat lagi cerita ataupun pergi lagi ataupun buat apa-apa lah. But saya tak akan berhenti lah buat di New York because saya suka sangat New York City. NY Cinta mengisahkan Mia dan Seth yang berkenalan melalui pertengkaran akhirnya jatuh cinta. Selain Yana dan Bron, telefilm untuk Astroverse ini turut dijayakan Juliana Evans yang sedang melanjutkan pengajian di sana.